Hari ini ada nggak anak-anak yang tidak masuk? Ada. Baiklah untuk ketua kelas, mari ambil di teman-teman untuk berawas memulai pelajaran. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Tentang pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam ini terdapat dua macam, yaitu kekayaan alam bagi masyarakat yang dapat dinikmati secara langsung maupun tidak langsung. Contoh secara langsung yaitu hasil pertanian, bisa dilihat di halaman 52, yaitu hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, serta hasil hutan dan hasil peternakan. Di sini contoh hasil pertanian, itu bisa kita lihat di monitor layar, itu ada tanaman padi, kedelai dan jagung. Kalau untuk hasil peternakan, ini ular apa namanya? Ular sutra. Ular ini dibudidayakan, makanya dibilang hasil peternakan. Di sini tidak ada. Ini daging sapi. Lain daging sapi, daging apa lagi hasil peternakan? Ikan. Nah, ini hasil contoh hasil haus dan perikanan. Ini apa namanya ini? Ini. Ini namanya terumbu. Ini baru namanya ikan. Ini rumput. Ini apa ini? Mutiara. Itu namanya hasil perikanan. Selanjutnya di sini ada hasil perkebunan. Ini apa namanya? Sawit. Di sini kan banyak, kalau di tempat kita itu banyak tanaman sawit. Ini ada yang tahu nggak? Tahu. Itu tanaman tebu. Ini tanaman apa ini? Ini tanaman kina. Kina. Itu namanya tanaman kina. Yang tahu tanaman kina, ini namanya tanaman kina. Dan yang lainnya itu tanaman. Selain tanaman ini, tanaman apa lagi yang sering berkembang? Berkembang tanaman apa? Tanaman apa? Tanaman apa? Teh. Yang ada di sekitar kita. Kopi. Yang lebih dekat lagi di teran-teran atas itu banyak apa ini? Kebun apa? Kebun karet. Kebun karet. Tadi kan? Sudah paham kan? Ya. Ya. Di sini kita akan membahas contoh langsung dikerjakan ya, sudah kasih halaman 52 dibuka di buku tema 9. Di sini hasil pertanian. Ini berilah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui, contoh hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hasil perhutanan dan hasil peternakan yang ada di daerah tempat tinggalmu. Nah, ini kelompok satu, contoh Yasri, hasil pertanian apa contoh Yasri? Jadi sudah jelaskan. Ah, padi. Beri tepuk tangan ya Sri. Lompat dua. Ah. Apa yo? Hasil pertanian apa? Buka. Hasil pertanian. Tadi sudah dijelaskan. Diam, jangan ni. Hasil pertanian. Ah? Ah. Teman-teman lainnya bantu kelompok. Mawar, apa hasil pertanian? Mawar. Hasil pertanian apa? Tadi
hasil dan tidak hasil. Ya, jagung. Ini kan diperhatikan dalam bangun ini dalam rangkaian. Untuk kelompok lain dari makhluk, kalau kelompok ada yang tak bisa kasih semangat kepada saya. Kelompok tiga ini kelompok tiga. Contoh hasil perkebunan. Sawi, kita tepuk tangan. Untuk kelompok empat, contoh hasil perikanan. Selain ikan, apa lagi ini? Ini tadi. Tadi sudah ada. Hasil perikanan. Apa? Betul. Perkampungan selain dengan apa? Kopi. Kopi. Betul. Satu lagi. Teh. Ya. Hasil pertanian selain padi apa? Singkong. Hah? Singkong. Singkong. Contoh hasil peternakan. Ulat yang masuk peternakan luar apa tadi? Ulat sutra. Apa nama ulat sutra? Sutra. Apa namanya? Sutra. Dekat. Ulat sutra digunakan untuk membuat benang sutra yang digunakan untuk membuat kain sutra. Nah kalau hasil tanam sawit tadi manfaatnya apa ya? Sutra apa? Hah? Membuat minyak goreng. Baiklah, cukup sekian anak-anak penjelasan dari Bapak di sini. Minta dikerjakan ya halaman 52. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Jangan ribut. Selesaikan dengan baik. Ini sudah jelasin Bapak tadi. Wahai ini bila ada Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
buka halaman ke ini
dia selalu